Yo, what's up Jis? Assalamualaikum. Kita kembali lagi. Hari ni, macam biasa, kita react video dekat TikTok. Tapi kali ni, topik yang melibatkan rap dekat TikTok lah ni tengah panas tau. Ada seorang rapper TikTok ni buat satu diss track. Dia ada post satu lagu lah dalam TikTok tu. Tak tahu lah apa dia punya hasrat. Tapi lagu tu lebih kepada nak bantai rap modern tau. Baca dekat title lah. Brother tu nama dia Mozi. Dia tengah viral lah lo ni lah. So lepas dia post diss track tu, tiba-tiba ramai tau yang reply dalam TikTok juga lah. So kita nak react kan lah. Apa cerita? Macam mana scene rap dalam TikTok? Rancuk ke tak? Orang besar ke tak? Tapi sebelum tu jangan lupa like, share, subscribe, tekan notification button. So let's get it gang. Kah rapper sejati baru negara yang lebih fasih bahasa dan bukan auto-tune saja. Dan kosa kata bukan hanya macam budak darjah 3. Adakah pergi healing sampai tak balik sepanjang masa? Setakat ni kita dah boleh nampak lah. Mungkin dia pembenci. Bukan pembenci lah. Mungkin dia tak minat penggunaan auto-tune. Dan dia antara rapper yang hentam lah auto-tune ni lah. Dan aku boleh teka dia peminat Malik. Kalau kita tengok lah kan, macam mana dia punya pergi dia sambung lah. Di manakah rapper sejati baru negara yang lebih fasih bahasa dan bukan auto-tune saja? Yang kosa kata bukan hanya macam budak darjah 3. Adakah pergi healing sampai tak balik sepanjang masa? Hai, nama ku Mozi, baru di rap scene ini. Ku benci rap tak berseni dan respect rapper yang OG. Yang cuba tiru flow, cuba bunyi macam Joe Filizzo. Tapi jadi akabi, mesedrum, mesurum, bom bom, mesurum per wow. Dia satu lah, dia cakap dia suka tiru flow macam Joe Filizzo. Dalam masa yang sama, dia pun sebenarnya tiru flow orang. Hi kids, do you like violence? Wanna see me stick 9-inch nails to each one of my eyelids? Dia copy paste lah senang cerita kan. Dalam masa dia tembok orang, dia pun buat benda yang sama. So ibarat dia tembok diri sendiri lah. Sambung. Tapi jadi akabi, mesurum, mesurum, bom bom, mesurum per wow. Masuk 16 baris, tapi rap kau tidak laris. Apa guna pembaris jika tidak melukis garis? Apa guna swipe gadis kalau kau bukan alif? Biar ku ajar rap nyaris-nyaris seperti Malik. Rap di social media bagai hidup luar atmosfera. Bangkai yang berjiwa ingin ku hidupkan semula. Bangkit dari bara lalu dihembuskan nyawa. Menghapuskan segala karya yang membawa pada. Jangan degi dengan ku bila fikir pasal flow. Bila aku depan makrofon pasti kata menung. Aku belajar engineer tapi tidak was hati. Kenapa kita anggap kata orang lain betul? Too fast, too furious like Don Torero. Susu karya aku macam Picasso. Beli pelan beri ada benci sana benda area yang ketara. Jangan berani cari gaduh. Hai, nama ku Mozi, baru di rap scene ini. Ku benci rap tak berseni dan respect rapper yang OG. Yang cuba tiru flow, cuba bunyi macam Joe Filizzo. Tapi jadi akabi, mesedrum, mesurum, bom bom, mesurum per wow. Apa yang aku boleh cakap kan, dia memang agak bersemangat lah. Dia kalau boleh, setiap lirik dia tu dia nak buat hand sign lah kan. Masih rumput, respect rapper OG. Bangkai tak berjiwa, aku hembuskan nyawa. Dia kalau setiap perkataan tu dia nak ada hand sign. Antara rapper yang aktif. Jangan salah faham lah kan, aku bukannya haters. Aku tak kenal pun dia. Tapi aku memang tak setuju lah dengan point-point Mozi. Tu lah kira Malaysia ni masih ada orang yang tak boleh terima rap modern. Tu lah. Setiap genre muzik memang akan ada perubahan lah. Metal, rock. Kira black metal pun ada perubahan lah. Lalu ni dah ada melodic black metal. Orang yang minat black metal klasik dulu lah. Mungkin dia tak suka yang melodic black metal ni. Dia lebih suka kan black metal yang makan kepala kambing. Sama juga lah dengan rap kan. Dah berpuluh-puluh generasi lah. Takkanlah semua bawa style rap yang sama lah. Tapi gaduh pula. Tak ada perubahan lah apa lah. Bila dah buat perubahan macam ni lah jadi dia lah. Rapper yang tak ikut perubahan tu dia rasa marah lah. Tentang apa yang diubah tu. Antara dia Mozi lah kan. Dan aku rasa seni tu dia subjektif lah. Mozi ni sampai cakap rap tak berseni. Lepas tu ada satu baris tu dia cakap apa macam Picasso. Aku nak abang bagi lah. Sebenarnya Picasso tu pun pada aku kan tak ada seni pun. Aku pun boleh. Kalau aku ada kabel, orang elite, Illuminati, orang tinggi-tinggi kan, aku conteng satu kertas tu, roger dia, suruh dia up aku punya lukisan kan, jadi seni paling besar. Senang lah dia pun nak buat. Kalau macam tu Picasso pun tak ada seni kan. Tapi disebabkan seni tu subjektif, setiap benda tu dia akan ada seni yang tersendiri kan. Dulu mungkin seni dia syllables, maltese, bars, rhyme scheme, power. Tapi bila zaman dah berubah lah ni, rap modern ni dia punya seni dia ada pada feel tu lah. Ada pada vibe tu lah.
cara nak bagi pendengar rasa vibe yang dia bawa, energy dalam lagu tu kan. Kat situ lah seni dia. Lepas tu kalau orang pakai autotune ni, bukanlah semua orang sebab sumbang. Ramai je orang yang pandai nyanyi tapi dia pakai autotune lah. Sebab autotune ni macam satu instrumen lah. So, tapi malangnya ramai orang tak dapat terima lah. Mumble rap lah, apa bala lah. Ya, Mozzie ni okey lah kan. Cuma flow memang copy paste lah. Aku terlupa tajuk lagu tu, tapi Style Hop Scene, lagu Eminem. Bila Mozzie post lagu ni, dia dah trigger ramai budak-budak underground lah. Ada yang rapper luar, ada yang rapper TikTok lah. So kita tengok lah. Aku akan cuba ringkaskan aku punya ulasan sebab agak banyak lah. So kita react pula, reply kepada diss track ni lah. Next. Baru dalam sini tapi kata kaya OG. Katakan yang turun flow yang kau tak cermin diri. Kau badan dengan kami, they have their own identity. Kau hanya rookie jadi jaga bajar bunyi. Nampak sosin ubah cara fikir dan mentality. Sini kecil ku faham tapi ramai yang memerhati. Teliti dan berhati segala gerak geri. Jangan sampai dah bekau tadi negari. Ya, music itu luas tapi kau tidak tahu. Apa yang kau tahu, RAP itu wajib aku. Dulu kau bilang baku dan baru boleh bersatu. Sekarang kau bilang baru kalah teruk dengan yang baku. Dan aku sarankan kau belajar dan fahamkan. Sini kejam ifa tidak kena just tinggalkan. Music semakin berubah mengikut zaman. Ikut data kini agar hilang tidak dimakan. Ya, kenapa nak ajar rap? Tak perlu kelas dengan rapper no class. Tak pernah lihat di 16 baris. Tapi lagak macam rap kau telah jalaris. Ya, siapa yang cari gaduh kecoh mulut tak elok weh sedar diri. Salah sekali akan mention. Nak kami gegar jadi Mozzie jangan kau lari. Kau baru sini suai copy. Kerja senang copy paste it. There is no cool as you know weh. Cari star sendiri baru kau fight me. Diam dulu baru berkaca. Lawan kata dalam retak. Jangan rampak kata desak. Nak cari crowd gaya orang karoba. By the way, brother ni, Aiman ni, aku ada projek dengan dia. Tapi projek tu dah lama terbengkalai. InsyaAllah aku akan sambung lah. Shout out to Aiman lah. Tu lah macam dia cakap lah. Lo ni, rap jadi dua puak lah. Puak peminat rap baku, puak peminat rap baru. Peminat-peminat rap baru ni kebanyakannya chill lah. Buat hal sendiri. Tapi lo ni banyak peminat rap baku ni, banyak duk hentam-hentam rap baru lah. Mereka macam autotune. Pakai autotune pun sumbang. Lirik tak power. Rhyme scheme tak ada langsung. Simple gila daya tiga. Macam-macam lah. Masalahnya benda tu dia membuatkan peminat rap baru ni benci rap baku punya legend Malik lah. Tak pasal-pasal Malik orang duk bahan pun lah. Semua disebabkan peminat tu lah. Yang over lah. Masing-masing bawa cara masing-masing lah. Relax dah lah. Dia tak payah lah sebab generasi dah berubah lah. Generasi baru ni dah tak minat dah style Malik ni. Tak boleh nak buat apa lah. Eminem pun macam tu lah. Generasi baru ni dah tak boleh brain lah. Dia punya style lah. Nak timer lah. Move on lah lah. Next. Let's go. Ni beat yang sama macam brother Aiman tadi lah. Lagi satu aku teringat. Siapa yang tahu bahasa apa yang dia pakai? Aku dengar macam-macam tadi. Mo foto la forza repelete. Mungkin dia punya Malik style Filipino aku. Kan deep kokau ya. Next. Welcome to the ground, siapa sentuh underground, yeah. Nak masuk dalam scene, buat kecoh dalam town, yeah. Sendiri dalam seni, kau ni cuba jadi enemy. Kau cuba kill, sorry kau tak cukup real ni. Masih budak rap, sumpah kau tu rap away, yeah. Kau kembali ke scene, old school juga trap. Hip hop generasi kami chill. Sampai langgar kami kill, muzik kau tak cukup real. Sini kami lagi feel, no.
Itulah macam yang aku cakap tadi lah, rap baru ni dia lebih kepada feel dia lah. Tapi itulah budak-budak baru ni pun kena terima lah kan. Ya orang lama tak minat cara baru lah. Itulah masing-masing buat tak tahu lah, buat hal sendiri je lah. Dia kalau dekat luar lah, Malaysia aku tak tahu, tapi kalau dekat luar, dia rap baru ni, rap modern ni, dia lebih kepada nak enjoy lah, play dalam club. Lebih kepada nak ni lah, nak havoc lah kan. Party dan sebagainya lah. Dulu mungkin orang nak dengar lirik rapper tu lah, orang nak tengok skill di mana dia menulis, power tau mana. Tapi law ni lebih kepada tu lah. Sebab tu law ni dia agak simple lah. Tak ada lah nak pakai rhyme scheme, power. Dia simple lah, tapi orang boleh guna untuk party kan. Sebab tu lah. So ada lagi banyak lagi. Next, terima scene sekarang macam ni. Boleh belah, konon kau paling real lah. Tapi dalam lagu speed laju penuh feel. Gentle lah, dajah tiga tahap kosa kata dalam flow. Dajah dua ada hati nak cabar satu underground. Lu salah ground, gua tanam lu underground. Aku boleh go tak kira berapa round. Okay Mosey, aku dengar mostly lirik kau closely. You only guna form a linguistic. Kamu sekolah kau macam Malik. Boleh stop rap, pergi main drum kau tu balik. Oh, tiru hi my name is, but the real is this bitch is wicked shady. Dia tak ready for this beef, baby dia vegan. Sanggup put on this demi kejar fame and relevance. Tak suka autotune, I give you one without it. Suara macam Looney Tunes, aku tak suka jantang kepit. Baru aku tahu seni ni ada syarat. Aku ingat seni semua orang boleh buat. Hapus track, bawa pada you just made another one. Tanpa sedarnya, masih tak dapat slot GD rasanya lah. Kalau tahu diri tu baru menceburi. Jadi perangai tolong, janganlah macam puk. Tahniah lah, brother, sebab tak mencarut. Mungkin hati terlalu bersih sampai tersensor sendiri lah. Perangai macam puk sangkut. Tak boleh mencarut. Okey lah brother ni kan, lama dia entah ada bars, lepas tu adalah susunan dia buat 3, 2, 1 baris, lepas tu ada dia sebut round bars lah kan. Next. Cakap kuasa membora boleh bikin bimbang. Kalau jente sikit confirm mesti kau timbang. Ada masalah hidup terus cari barang. Kau terpaling healing sedut asal sampai boleh terbang. Dari jauh panah badan napas rasa gagah. Kulit hitam manis ala bila rabah. Ramai kecam hati hitam baru rasa nak gelabah. Dia cakap kat siapa ni yang hitam manis eh? Power mana yang dia nampak masa dia tulis lirik? Sebab aku tengok Mozi tu macam kategori putih eh. Sambung. Kulit hitam manis ala bila rabah. Ramai kecam hati hitam baru rasa nak gelabah. Asal lagu badan lelah otak penat kena perak yeah. Kami yang kau seru, tapi bila dengar lagu kau nampak macam keliru. Macam tak ada hal tuju. Dalam hati rasa cemburu. Tutup muka tahan malu. Tepuk dada tepuk bahu. Angkat kaki gua calmu. Guli dia nak rap nombor satu. Nama dia Mozi. Sekali dengar suara dia boleh terus pilih acah-acah rap. Dia terpaling level tinggi cabar underground rappers bagi kami ini easy. Yeah. So akhirnya kita ada reply wakil kaum Hawa. Boleh nampak lah ada yang respon dengan niat membunuh. Betul-betul nak tembok Mozi. Lepas tu ada yang lompat masuk bandwagon lah. Dia nak join trend this Mozi ni lah. Hashtag this Mozi. Kau buat for fun lah. Shock. Shout out to Nisa Young Rapper number 1. Oi, nama dia Nisa Young Rapper. Nampaknya Fasamat dah jadi old rapper. Next. Yo, belum matilah bro, cuma kau tu tidur. Hai nama ku Mozi, ni bukan zaman intro. Boom bap ku still laku even ini era trap bro. Wadan dalam scene hantar kau pergi death row. Adipati cari dipati afa. Di alun-alun atif mengatip lirik hingga dai pun beralun. Oh shit, kosa kata ini mungkin dah jatiga. Kena hormat mereka tu yang dah jatima. Start Januari patok. Aku suka baris tu. Dia mengingatkan aku satu video pernah viral. Ada seorang budak ni, dia sound kawan dia. Jangan bagi aku naik angin eh. Sebelum aku sepak-sepak muka kau, baik kau bagi je dimasukkan. Kau tu dah je 3. Hormat sikit orang dah je 5 eh. Fikirlah otak.
Otak letak kat mana? Kat lutut. Akal. Akal Allah dah bagi. Letak kat muka. Bukannya dekat lutut ke, dekat tangan ke. Fikir sikit. Baris ni kau reference video tu aku sambung. Mungkin dah jat tiga. Kena hormat mereka tu yang dah jat lima. Start Januari patut berakhir Januari. Kami kaze dalam diri sampai kau arah kiri. Drop bars macam bomb. Meletup Hiroshima. Body language banyak lenggok tapi bukan baby Shima. ICY 01. Ini JB bro, tolong jaga mulut kalau tak nak kena tembak bro. Motor white exhaust senyap dari lu yang tak ada motor. Kepala budak tak ada sini, cuma ada kepala budak. Ha? Apa dia? Sorry. Bagus lah kan. Kat TikTok ni tak mencarut kan, tak terlepas, tak terkeluar. Kataan carutan tu tak terkeluar. Tuhan, macam dia cakap kan, belum mati lah kan. Mozi cakap rap is dead in Malaysia. Oh, itu gila-gila lah kan. Kalau dia cakap rap Malaysia sakit gusi, pening pala, gugur rambut juga. Tak apa juga. Ni dia cakap rap is dead bro kan. Berat tau. Ha, main mati-mati pula. Aku kan ada baris tu. Ini JB bro, hati-hati bro, tolong jaga mulut kalau tak nak kena tembak bro. Aku rasa Ichan Mo seorang bila dia break lirik tu kan. Ui, rasa macam betul-betul nak kena tembak oh. Dia ada feel dia bila Ichan kata jaga, takut kena tembak bro. Rasa macam dia nak tembak aku betul yo. Sebab tu lah Ichan ada star power lah. Walaupun dia tak gerak-gerak ke mainstream lah. Atas pilihan sendiri. Next. Mozi, tolong jangan buat muzik. You're too enthusiastic. Tak sikit pun artistic. Simplistic. Otak kau so simplistic. Yeah, let's be realistic. Beef ku shoot, ku punya ballistic. Rap is dead, nah aku rasa otak kau yang dead. Rap kau wack, aku nak hilang ingatan macam Man in Black. Memang sad, kau nak rap macam Malik tapi this bad. It's a fact, kau kena sedar apa yang kau buat tu. Semua wack, semua bad, semua lag, semua mad. Semua teruk gila macam beruk. Semua sumbang gila macam karuk. Wow, 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 brother. Apa ni eh? Tak pasal-pasal beruk kena maki. Awak teruk sangat kau beruk tu. Agak-agak lah. Yang beruk pun binatang juga. Sambung lah. Bad, kau kena sedar apa yang kau buat tu. Semua wet, semua bad, semua lag, semua mad. Semua teruk gila macam beruk. Semua sumbang gila macam karuk. Jangan karut, otak kau pekat dah tak boleh larut. Mulut kau bising macam tali barut. Ku tahan diri dari nak mencarut. So main sini aku tinggalkan parut. Mulut kau bising macam tali barut. Tak tahu lah. Aku rasa kalau tali barut ni dia diam-diam lah. Yang mulut bising tu makcik bawang. Tu mulut bising lah. Tapi dia punya flow tukar-tukar lah. Ada pak-pak-pak-pak. Cun lah si pejal. Next. First of all, Mozi, rap is not dead in Malaysia. It just evolved. Mr. Shark. Hai, ini Shark. Jangan awak sangka. Memang dah dijangka, tak perlu perkenal nama. Okay. Rap berangka susunan kau sakata. Tapi jangan mudah leka, jangan tinggi lagak bahasa. Tiada wakil, biar aku menyusul. Boleh rap atau trap drill, juga boleh old school. Siapa kata TikTok tak ada star? Ramai yang berbakat tapi show masih hambar. Tak hey. Masuk 16 bari tapi million views. Lagu masih siap produce tak pakai auto-tune. Ambil rumus dan kamu caranya begitu. Tetap humble baru underground scene bersatu. Let's count. Tak berseni, I'm down. Respect to OG, yup, they deserve a crown. Tapi bila sound rap scene itu kita beza. Ku tak pernah kutuk seni kena itu yang ku cinta. Rap ini belum mati, evolusi ke arah lebih tinggi. Jika mata memerhati penuh rasa benci. Semuanya jadi tuli, seni dilihat jari. Rap ini belum mati, evolusi ke arah lebih tinggi. Pas zaman boleh sayar yang boleh kini. Dah sampai cedek ke masih ada balansi. Aku ingatkan trap lah, ada gerak berpak-pak. Punya old school pun ada. Dia punya flow macam rap kat Amerika tahun 80-an macam tu lah. Classical punya flow lah. Flow macam happy-happy lah. Kalau kat Malaysia ni, kumpulan Nico. Lepas tu, apa, UNIC. UNIC. Tu macam nasyik. Aduh, lupa pula nama kumpulan AC Miza dulu lah. Flow UNIC, berat bye. Next. Ku benci rap tak berseni dan respect rapper yang OG. Yang hey, nama kau Mozi, tak payah nak masuk sini. Setakat dan jilat OG, bukan kat sini. Kalau tak ada badan kau, ku letak dalam jacuzzi. You wanna rap, just watch and see. Fuck off, fuck off, fuck off, fuck off. Wanna be like Mozi, rasa paling shady.
tak not allow. Oh, brother ni betul-betul buat tergantung. Dia ingat apa, drama sinetron. Dia ingat tweet. Kan, tweet boleh lah, 20 komen, 20 retweet. Aku release full video. Gantung tu, macam nak isap bow, tak ada bomb. Aku suka gila part dia switch beat tu kan. Maksud, yah. Yah, oi, beat tu jahat lah. Tapi dia ni, ideal ni dia betul-betul bagi punya. Dia tembok kau-kau lah, mencarut. Yang tadi-tadi tu, semua tak terlepas kan, tak terkeluar nak mencarut. Dia relax lah, f**k off. Next. Okay, kali ni, untuk hang sorang, aku tak boleh duduk diam. Aku bagi one shot, one take. Bermampu eh, bila orang utara distract eh. Dengar sampai habis. Terima kasih. Budak aja old school, konorek terpaling cool. Tak reti duduk diam macam buntut berbisul. Apa kau dah banyak sangat kemakan garam? Sini aku kasih faham, aku nak kau hadam. Dari Subang Jaya, acara terpaling gaya. Tapi ku tak nampak di mana-mana selain alam maya. Mahu ayat berpuitis, siap mission banyak. Artis dengan harapan diorang puji, tapi kau tempat dikeji. Ajar rap macam general brother, kau biar betul. Takut balik dengan dia pun suruh kau balik untuk tempat funeral. Sebab kau punya mental memang dah sangat kritik. Aku bagi amaran final. Dia relax lah, dia bukan tembok ni. Dia macam bahan lah. Dia cakap kat Mozi lah, relax lah. Takut Malik dengar, dia suruh han balik. Bah santai orang cakap. Sambung. Untuk tempat funeral. Sebab kau punya mental memang dah sangat kritik. Aku bagi amaran final. Kau nak yang lirik ke, please dahulukan tactical. Bukan main serang, cari perang dengan rival. Ada drama acara rapper nak ajak battle. Aku tulis lirik ni jujur sambil makan noodle. No mercy, no mercy. Suara kau macam kartun, aku rasa kau yang patut try auto-tune. Bukannya main balon, serius brother tak cun. Serius kau macam badut brother, tinggal cari balon. Ya cah mak dia rajin lah, dia tulis. Dia betul-betul old school punya style. Nak buat lagu lah, nak tulis lirik pakai pena dan kertas. Macam Malik. Lepas tu dia siap dekat part yang rhyme tu, pen merah. Dia pakai dua pen. Nampak lah kesungguhan dia tu lah. Nak kena pergi beli pen biru, pen merah. Atas, syabas lah. Next. Lisan atas. Ambil nafas, semua yang berbunyi. Ambil nafas, aku takkan henti. Ambil nafas, katanya kali ni. Ambil nafas, boleh seru mati. Tiba goyang. Sampai dulu, wajar lagak. Belakang Rio bersorak. Bila depan, mati kata. Borak kurang meyakinkan. Janji hero tapi perlahan. Tak tahan nak bertahan. Seruan tiada sambutan. Bermari ini kali, barang jadi sempat tadi. Buat bising banyak bunyi. Rasa diri sudah hebat gila babi. Bila cara fuck up, jaga diri. Harga diri jatuh lagi korupsi. Hidup kita tak sama, kita banyak beza. Dari hujung rambut hingga hujung kaki. Kita tak sama, jadi jaga mulut. Guna akal, jangan kita digelak orang yang tak berakal. Jika bodoh sombong buat kau terpesuk. Tegur dengan matlamat, ikut jalan sendiri. Tegak berdiri, tegak berdiri. Kaki toleh ke kiri, dicucuk. Tegur ke kanan, dapat Aku tersalah faham tadi. Dia cakap tegak berdiri, kaki toleh ke kiri. Jarang orang toleh kaki. Selalunya orang toleh kepala lah. Bayang kalau orang panggil, bro, toleh pakai kaki. Tak ke kena sak itu. Tegur dengan matlamat, ikut jalan sendiri. Tegak berdiri, tegak berdiri. Kaki toleh ke kiri, dicucuk. Tegur ke kanan, dapat tekanan. Aku lupa nak pesan, bimbang kau pingsan. Cuma nak kau perasan, aku bukan Hasan. Aku cuma insan, nak luah perasaan. Aku orang bawahan yang punya wawasan. Bukan tak ada ihsan. Lidah harus tajam, tidak perlu tikam. Ini zaman gila, bila dipijak terus tersentak. Mantapkan diri, cekalkan hati. Tak perlu toleh lagi. Mereka semua suka tunjuk ajar. Bila tidak ikut digelar kurang ajar. Orang tak berakal, dibekalkan bekas. Supaya otaknya berakal. Percaya tu harus, jika jalan terus. Pasti dah berliku, tiba jalan lurus. Gerak terus, sekat tak berkala. Tak salah berkarya, jujur suka. Buatnya cukup suka, bukan acah gangsta. Mahkota ditata, konon rap star. Bukan apa, dalam ritma, dalam minda. Dalam mana, mau panah, salah arah. Jaga langkah, terus apa, jangan lupa. Ini makna cukup mudah.
Bahkan angka dalam lagu dari pena lima perasa. Garis masa, perasa rasanya tak sama. Liriknya asa boleh, minanya selingkuh. Ku coba tidak toleh, lama yang ketagih masih atas langit. Tenang-tenang, pikir cara untuk menang-menang. Tak ada palang terus lantang, bukan hilang pas datang. Biar ku bernafas pulang, jangan bimbang, tak sembang. Salam selam dalam depan salam lah. Gantikan kuasa meta dalam diam gerak. Pantas siapa dalam mengguna picai akan hiasasi waktu malam. Dia kebal dan berisi kuasa mistik lain lalap. Ramai orang, hidup seru, ada kafir, kau yang fakir. Kurang bertanya, lagak mahir. Ku rejam di pinjam terakhir mulut manis sipu. Aku pusaka si iblis dan jumpa bumi. Sekarang masanya Zahir kau kusir. Gila, aku rasa dia rap style penggali kubur. Dah berapa kali dia sebut mati, puaka. Dia memang dark punya rap lah ni. Tengok nama pun hantu. Memang rap, rap paranormal lah orang cakap lah. Tapi aku tak tahu lah, dengar macam ramai lah. Suara lain-lain. Tahu lah, mungkin grup aku kan bekerjasama untuk menjatuhkan Mozi yang cakap rap is dead ni. Next. Hai, nama ku Mozi, baru di rap scene ini. Hey Mozi, Mozi, seru-seru. Nampak dia klik, kata dia rap. Dah tak rasa ni, kau seru. Eh kami mari. Seru paki-paki pun saja. Itu kau punya diri. Tapi kau rasa kami. Mari kau kuih, kau jangan lari. Saya feel seru, nampak kau. Tak mengaku kau, berkaki bangku. Sama altu-tun, bunyi nyekaku. Aku beraksi, kau gigitku. Panas dah panas, kau ulas tak lepas. Kau kipas dah lepas dan kini dah panas. Bukan kau nak lepas, kau nak terasi panas. Siapa suruh kipas yang baru dah lekas. Sebelum kau bidang, semua fikir dulu. Kesemua dah balas, tak tuduh. Nak kipas yang lama untuk kutuk yang baru. Mana kau nak lari, harap kami dulu. Cuba kau renung, bahasa yang satu. Takut dalam kau sadar, juga kipu-kipu. Siapa kau terikin, siapa boleh bahasa bakmu. Sebelum nak lambing, terbuka muka dulu. Oi, dia kali ni tanpa music acapella yang bestnya dekat caption. Try test this orang je. Habis rosak. Sorry. Hashtag janda muda. Hashtag tu paling penting sekali. Tak apa lah. Macam mana pun. Yang penting happy. Jangan dah rap. Dah post tak happy. Jangan. Tak boleh macam tu. Usnuzon. Next. Hai, nama ku Mazi. Baru di rap scene ini. Ku benci rap tak berseni. Dan respect rapa yang... Hi there, I'm DK, I'm new here. I'm the guy with the English accent, or the dickhead with the blue hair, that's me. I'm a vet already, I'll be putting rappers in the cemetery, leaving dead the berry like what? Ni mungkin... Ni bukan diss track tapi ni lebih kurang apa nak bahan. Dia nak tunjuk lah. Flow nak sama lah. Tak silap aku ada lagi lagu yang memang flow sebiji. Macam Mozi ni. Next. Manakah rapper sejati baru negara yang lebih fasih bahasa dan bukan auto-tune sound? Nah man, I'm out. Ni antara contoh rapper moden yang macam tengok. Aduh, gerak. Tak ada reaction apa sangat pun. Nak diss pun tak. Mungkin ni kumpulan Rose Jack. Siapa tak pernah dengar, boleh search Rose Jack power kot. Rap moden lah. Kalau tak suka auto-tune, ayah search lah. So, tu rap beef dalam TikTok. Aku tak sangka lah. Sebelum ni memang rap beef. Beef yang betul kat luar. Lepas tu dekat Small, masuk ke rap beef dekat Instagram. Kali ni kita dah berjaya cecah ke daerah TikTok. Rap ni best lah. Tiba-tiba. Tuan jangan ingat aku haters pula lah. Aku react lah. Mungkin nampak macam aku haters sebab aku memang tak setuju lah dengan point-point yang Mozi bagi dekat distract dia tu lah. Ramai lagi lah yang nak kena move on. Primer lah. Seni baru memang macam ni lah. Primer lah keberadaan autotune kan. Tak haram pun. Kalau duk maki-maki pun, takkan budak-budak baru ni tiba-tiba dari duk rap baru tiba-tiba nak intro kosa kata. Aku naik roller coaster macam Malik. Memang payah lah. Dia tak minat lah. Harap rap terus berkembang lah. Aku tak tahu nak cakap apa lagi. So aku rasa tak kat tu lah. Jangan lupa like, share, subscribe, tekan notification button. Tak ada apa-apa dah kot. Gerak lu.